Pertama kita pasang ini dulu di sini. Ntar ya, kencengin dulu. Nih, kalau ini udah kepasang, ini udah kuat nih ya. Baru kita pasang ini. Ini udah ada karetnya ya. Ini akan bocor. Pasang ini. Kita pasang perangkap kayaknya. Ntar saya kencengin dulu. Nah, ini udah kepasang ya, pasang kuat. Lalu untuk sentral locknya, kebetulan saya udah pasang seperti ini cara pasangnya, pakai dikit pakai kabel tis, lalu di sekrup ke sentral locknya. Bracketnya juga udah ada ya. Nah, untuk ini langsung dihubungkan ke sini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu mana ya tadi? Ini kunci mana guys? Ini dia nih. Ini langsung pasang sini. Ini dikencengin. Nah, selesai. Untuk rangkaian ini udah dapet lengketnya sih sebenarnya ya. Saya kasih tulisan. Oke, udah saya kasih tulisan ya untuk kabel yang warna putih. Itu untuk kabel masak ya, atau ground. Atau negatif, oke, bisa dipasang di rangka. Ya, rangka motor. Nah, untuk yang merah strip putih itu positif. Kontak bisa disambung ke lampu senja ya, positifnya lampu senja atau positifnya dari kontak ya, pastinya udah bisa sih ya. Nah, untuk tombolnya ini tombolnya nih guys, tombolnya ini bisa dipasang di sini. Nah, seperti ini kan udah nyambung nih, udah nyambung. Jadi kita coba pencet. Nah, kan. Poster aja. Nah. Oke. Tahap selanjutnya oh iya, jangan lupa nih posisi tangkinya diturunin ya. Posisi sebenarnya kan sebelumnya di sini nih.
posisi tangki itu di sini di atas posisi bawaannya. Nah, kalau ini nggak diturunin, ini nanti ketinggian nih tutup tingginya. Jadi ini harus turunin di sini. Ini dikasih umur sekitar 4 ya. Kasih umur 4. Yang depan juga diturunin. Yang depan tadinya posisinya di sini. Di atas sini. Lalu turunin ke bawah. Nah, ini dikasih umur 3. Ya, kasih umur 3 atau 2. Ya. Bisa ya. Kanan kiri ya, kiri sebelah kiri, ini sebelah kiri, sebelah sebelah kanan. Terus itu diturunin. Udah, tinggal ngebolongin buat saklar, sambungin kabel, lalu body ini dicoak nih. Nih body ininya dicoak sedikit aja ya. Ini nggak usah gede-gede kayak gitu. Ini kemarin saya salah nih. Coaknya kegedean. Coaknya cukup. Cukup apa namanya? Seukuran tutup tangkinya aja ya. Ini kegedean nih saya nyoaknya nih. Jadi kalian bisa coak segini aja nih. Gak usah gede-gede coaknya. Ya, habis itu baru pasang ininya biar rapi. Ingin pasang baru ininya dipasang nih.